warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yawmil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minash shaytanir rajim, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, aw kama qala fi ayatihi. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada ad-dunya fa'alayhi bil-'ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alayhi bil-'ilmi, wa man arada huma fa'alayhi bil-'ilmi, aw kama qala fi hadisihi. Membaca adalah salah satu media untuk belajar, bahkan menjadi cara yang sangat efektif agar kita mendapatkan ilmu adalah dengan cara membaca. Baik membaca tulisan maupun artinya membaca kehidupan yang ada di dunia ini. Semua ini membaca. Jadi ilmu dapat kita dapatkan kalau kita mau belajar, atau dapat kita dapatkan kalau kita pengalaman. Semuanya didapatkan dengan cara membaca. Kalau belajar berarti membaca buku, kalau pengalaman berarti membaca keadaan yang ada. Intinya dari sinilah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pendidikan adalah program utama dalam agama Islam. Apabila amal yang kita lakukan berdasarkan ilmu, amal sebaik apapun tanpa didasari dengan ilmu, marbutatun latuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah. Banyak masyarakat kita, bahkan mungkin dari kita-kita yang belum tahu ilmunya berpuasa. Ketika ditanya, kenapa sih kamu puasa? Loh, ini bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan kamu puasa? Biasanya kan seperti itu, cuman seperti apakah bentuk puasanya, wallahu a'lam, tidak ada keterangan seperti apa bentuk puasanya, apakah seperti kita mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari atau tidak, itu yang jarang diterangkan oleh para ulama. Saya sendiri belum tahu, tapi yang jelas bahwa puasa pun sudah dilakukan. Kenapa? Mohon maaf, puasa ini juga tidak hanya dilakukan oleh manusia, ada beberapa hewan yang sudah melakukan puasa karena untuk meraih sesuatu yang diinginkan. Ya, begitu juga kita semua melakukan puasa, itu adalah harus ada sesuatu yang kita inginkan. Apa sih tujuan kita? Sama dengan kita sekolah, kita dipendidikan, apa sih tujuannya? Harus ada tujuan. Yang lihat dawet tewas. Banyak yang takwaan. Begitu juga banyak para pejabat ya, yang masalah ketakwaan dan takutnya ketika di hadapan istri. Kalau di luar tidak diketahui istri, sehingga pas kontrol ada guru yang santri, istrinya sering dikontrol. Saya banyak tahu kasus tentang guru-guru. Kemarin saya bicara banyak sama Pak Tamami, karena saya juga di samping pekerjaannya mengajar seperti ini juga seperti dokter. Ada orang, insyaallah ternyata guru itu banyak kasus guru itu. Mudah-mudahan yang di sini tidak, mudah-mudahan. Ya. Aduh, saya repot ini. Saya malah mengajar sempat seperti orang yang kerja di dinas pendidikan. Bolak-balik ke sini ketemu Pak Farhani, kan manusia dan anggotanya Pak Nurtamami yang mengetahui yang ada kasus itu. Aduh, dan itu makanya itulah takwa. Itu saya sangat maklum.
paling kaya udah takwa, cuma takwanya terasa masih istri. Oke, di WA sedikit aja sayang itu gak lewas. Waduh, ini udah parah. Makanya kita semakin tahu mudah-mudahan ini harap. Saya yakin bapak-bapak ibu-ibu sudah punya ketakwaan semua, cuma perlu kita tingkatkan ketakwaan. Sekali lagi bahwa kita puasa harus punya tujuan, tidak lain adalah menjadikan diri kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, apa sih sebenarnya tadi yang dilakukan oleh selain manusia untuk berpuasa? Pasti punya tujuan. Yang paling terkenal dan sering disebutkan oleh manusia, yang hewan yang berpuasa, ada jenis ular dan jenis ular. Ular itu juga berpuasa. Ular juga berpuasa. Dia punya tujuan. Kalau ular berpuasa untuk merubah dirinya dari ular menjadi kupu-kupu. Kalau ular berpuasa dengan tujuan ingin mengganti pakaiannya yang sudah usang, ingin ganti pakaian yang baru. Itu semua dilakukan dengan cara berpuasa. Maka sesuai tujuannya, ular berpuasa beberapa hari dibungkus dengan entung. Akhirnya entungnya pecah dalam waktunya, sudah berubah bisa terbang menjadi kupu-kupu yang cantik. Sementara ular karena tujuan awalnya berpuasa hanya ingin ganti baju, maka ular berpuasa melintir, tidak makan, tidak pergi kemana-mana. Setelah pada waktunya baju ini sudah lepas, dia keluar, tapi tidak ada perubahan apa-apa kecuali hanya perubahan bajunya saja. Manusia juga seperti itu ya, dari awal puasa itu harus, kalau memang tidak ada tujuan yang jelas, nanti pasti hasilnya tidak jelas. Tapi kalau kita semua bertujuan bertakwa kepada Allah, mudah-mudahan, walaupun tidak semua akan berhasil, tapi mudah-mudahan dengan kita berpuasa pada tahun ini, ketakwaan kita akan meningkat. Walaupun hanya meningkat satu kelas, tapi ada peningkatan, alhamdulillah. Maka ada orang mengatakan, berpuasalah seperti puasanya ular. Dan dia punya baju yang bagus, dia menjadi makhluk yang disenangi oleh semua orang. Tidak ada orang yang tidak senang dengan buku-buku. Semua mengatakan buku-buku ini cantik, apa semua memegang buku-buku. Walaupun tadinya tidak ada, ketika masih menjadi ular, tidak ada orang yang mau mendekat. Apalagi sampai menelus-menelus ular, tidak ada. Tapi setelah dia berpuasa, Masya Allah, dia menjadi makhluk yang baru. Dia menjadi makhluk yang dicintai oleh semua manusia. Dia menjadi makhluk yang tidak merusak tanaman orang. Dia masih bisa makan, tapi tidak merusak yang lain. Tapi ular, apa yang terjadi? Sebelum berpuasa, dia memakan tikus, dia memakan hewan lain. Setelah puasa, hanya ganti baju saja, tapi perilakunya masih sama. Ada tikus, sikap tikus, ada kodok, sikap kodok, dan lain sebagainya. Begitulah mungkin gambaran manusia, hasil dari puasanya juga bermacam-macam. Ada yang setelah puasa, dia bisa dirinya menjadi diri yang lebih baik. Yang tadinya senang merusak orang lain, senang mengganggu orang lain, setelah selesai berpuasa, dia menjadi tidak mengganggu orang lain. Ada banyak orang yang alasan karena ini makan mengganggu orang lain, karena saya mencari makan sehingga merusak orang lain. Padahal kita masih banyak ada cara-cara yang baik, kita masih bisa makan tapi tidak mengganggu orang lain. Begitulah yang dilakukan buku-buku itu seperti itu. Sehingga kalau orang seperti ini, maka akan selalu disenangi oleh manusia baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal. Sesuai dengan pesan Nabi
jadilah manusia yang ketika meninggal ditangisi oleh orang banyak. Artinya apa? Ini adalah motivasi dari Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa jadilah orang hidup yang disenangi oleh orang banyak. Sebab apa? Orang bisa menangis kalau mendengar ada orang ini meninggal, karena pasti karena dia selama hidupnya berperilaku baik. Tapi banyak orang yang ketika meninggal orang tidak ada yang menangis. Ada yang menangis pun karena pura-pura. Ini sebabnya apa? Karena di masa hidupnya pasti tidak baik. Misalkan ada orang punya kebiasaan mencuri kelapa, mencuri pisang, kok meninggal? Orang mendengar, apalagi yang sudah pernah dicuri pisangnya, yang sudah dicuri kelapanya, pasti akan mengatakan, alhamdulillah, sekarang kelapanya aman, sekarang pisangnya aman. Kadang seperti itu. Maka kadang saya sering mendengar kalau ada kematian, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga sering mendengar ada isyhad sebelum dibawa ke makam. Ya, sering. Ya, misalkan mungkin sudah pernah mendengar ada isyhad seperti ini.